Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Dan saat ini saya sedang berada di daerah Mekarsari ya kawan. Ini daerah Mekarsari, kecamatannya Sukasari dan jalan overpass Jalan Manglayang ya kawan. Jadi di belakang saya ini ada komplek atau pesantren juga ya kawan. Jadi ini proyek tol Cisumdawu dengan pemandangan Gunung Manglayang ya kawan. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan menggunakan wifi tetangga. Risiko ditanggung sendiri ya kawan. Dan disinilah segmen yang sibuk-sibuknya juga ya. Ya, sibuk-sibuknya juga antara lain di daerah Cileunyi, simpang susun Cileunyi sampai dengan kilometer ini 6 sampai 5 ya kawan, dari Cilayung, Cipaku dan Jalan Manglayang Mekarsari ini nih kawan ya. Ini sungguh sangat menakjubkan ya kawan, karena banyak sekali diarahkan atau digunakan alat berat ya kawan, dan juga kendaraan dump truck atau truk monster dump truck banyak di sini nih, dan juga banyak juga excavator ya kawan di sini untuk mempercepat selesainya proyek tol Cisumdawu ya kawan, Cileunyi Sumedang Dawuan. Jadi di sini dikerahkan banyak alat berat seperti dump truck, juga excavator dan juga alat-alat yang lainnya ya kawan, untuk infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur. Dan lihat pemandangan di sini nih, Gunung Manglayang ya kawan. Dan di daerah ini, di daerah kaki gunung ya sepertinya kawan. Jadi ini daerah Sukasari, Jalan Manglayang, dan di sana itu daerah Cijolang ya kawan. Sudah hampir terbentuk juga, jalannya sudah selesai ya, sudah menyambung, cuma kanan kiri pembatas ya sedang dikerjakan juga, dan juga tebing-tebingnya sedang diperhalus ya, penahan jalannya nih. Bisa dilihat dari ketinggian ini, yang dulunya ini ada bukit dan juga ada pemakaman keramat dulu ya, atau pemakaman warga desa di sini. Ada juga dulunya saya ingat sekali ada ternak ayam, kandang ternak ayam di sini, dan sekarang sudah rata, sudah menyambung ke area Cijolang, ke sana ke Tanjung Sari ya kawan, di sana tuh, atau Padasuka, jangan Padasuka, ke sana Cijolang ya. Dan di sini tidak dibuatkan jembatan, malah diratakan dengan tanah. Sebenarnya di sini tuh ada lembah ya, ada di bawahnya ada mata air atau sungai, jadi tidak dibuatkan jembatan, sepertinya tidak terlalu tinggi, jadi diratakan dengan meratakan tanah ya di daerah sini. Seperti itu kawan, ini jalurnya sudah menyambung, ini antara kilometer 6 atau 5 nih ya kawan, di jalan tol Cisumdawu section 1 ini ya kawan. Section 1 mulai dari Cileunyi, simpang susun Cileunyi Cisumdawu, sampai dengan Rancakalong atau Pamulihan di sana ya kawan. Jadi di sini sudah sangat masif, sangat dipercepat. Apakah nanti di akhir tahun apakah bisa selesai? Saya yakin mungkin yang dibuka antara seksi 1 sampai seksi 3 ya, sampai kota Sumedang lah ya di sana. Sampai menyambung, kalau sampai Sumedang sampai Cimalaka ya.
sampai Cimalaka seksi 3 itu ya. Dan nanti mungkin akan dipercepat lagi 4-5 ya. Kalau 6 menyambung dengan tol Cipali sama-sama dikebut juga ya kawan, karena jaraknya juga pendek. Mungkin nanti ada exit tol lagi di sana ya. Itu, dan ini di bawah kembali jalannya mulai dicor awal ya, sebelum dicor grid ya. Jadi masih cor awal awalnya. Dan kendaraan alat berat sangat banyak di sini ya kawan, mulai dari daerah Mekarsari ini sampai dengan Kiara Payung ya kawan. Jadi ini dump truck memindahkan material tanah, jadi disimpan dulu di daerah Kiara Payung ya untuk penyimpanan tanahnya. Dan di sini di overpass Jalan Manglayang Mekarsari ada yang unik ya. Overpass ini digabungkan dengan jalur air ya kawan, yang pipa-pipa ini bukan untuk minyak, ini tuh untuk drainase atau irigasi warga ya. Di sini masih ada persawahan, jadi ada irigasi yang terpotong, jadi diubah menjadi seperti ini nih, ada pipa-pipa ya. Dia di sini, jadi di atas jalan overpass ini ada saluran air untuk mengisi air di persawahan di sebelah ini, sebelah selatan ya kawan. Jadi yang di sebelah utara itu yang arah Gunung Manglayang nih. Jadi banyak ya, bisa dihitung nih, banyak sekali monster truck atau gunung truck. Dan juga dari kejauhan, ini yang penasaran, ini yang baru ya, Taman Kehati. Itu tuh di Cikuda ya, atau di mana sih, di atas, ada yang di atas ya kawan. Kalau teman-teman tahu itu tempat wisata baru atau Cikuda bukan ya. Kalau teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan juga di sini banyak alat berat ya, sangat banyak sekali. Saya ini sama dengan seksi 2 ya. Waktu itu di daerah Sinar Mulia juga sama nih, banyak truknya di sini. Jadi untuk memindahkan material tanah, jadi disimpan disposalnya, lahan disposal tanahnya di daerah Kiara Payung ya, sepertinya ini nih. Jadi dulunya ini ada bukit-bukit yang dipapas nih. Jadi dulunya ini persawahan, sawah terasering ya, bukit. Sekarang dipapas seperti ini dan juga dibuatkan saluran airnya ya. Jadi akan dibuatkan jalan tol, dipotong, dipapas seperti ini dan dibuatkanlah tadi saluran air di section 1 jalan tol Cisumendawu. Ini di section 1 di kilometer 5 atau 6 lah ya. Ini jalan Manglayang Mekarsari Sukasari ya. Jadi ke depan itu ada Cipaku Cilayung ya, Cipaku Cilayung, ada overpass Cipaku dan nanti ada overpass Cilayung. Yang jadi memanjakan mata ini pemandangan di sini nih kawan ya. Disuguhi dengan Gunung Manglayang dan ini nih lihat ya. Calon drainase airnya nih seperti ini. Nanti masuk dari selokan ini seperti sifon. Kalau di jalur kereta ya mungkin jadi seperti sifon, nanti dibuatkan sifon seperti itu untuk jalur air ya, atau nanti persawahan untuk mengairi persawahan. Dan ini di sisi sebelah utara ya. Banyak sekali alat berat ya kawan dikerahkan di seksi ini. Saya ingat seperti di seksi 2 di Sinar Mulia juga sama, cuma memang kontur tanahnya di sana sangat dalam. Cuma memang di sini sangat banyak dikerahkan alat berat, sepertinya akan dipercepat untuk pengerjaan jalan tol Cisumdawu seksi 1. Karena yang hampir selesai ini, yang hampir selesai itu dari jalan Jatinangor ya, overpass Jatinangor ya, sampai ke Kiara Payung sudah nyambung ya, sudah bahkan sudah di regrade. Kalau dari Cilayung sampai dengan Mekarsari ini masih memang masih pengerjaan untuk tebingnya nih, perapian tebing ya. Dan banyak sekali alat berat di sini ya kawan, sampai tidak terhitung nih. Jadi ini update di Jalan Mekarsari atau Jalan Manglayang nih, sangat sangat banyak alat berat,
sepertinya positif untuk selesai nanti akhir tahun ya kawan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam semangat.